Tapi aku udah mulai kayak capture-capture, aku maunya kayak apa. Referensinya dari mana? Dari internet, sosial media. Sosial media. Ya. Apa yang lebih seneng, apa kayak glamour? Bajunya putih, terus kayak table settingnya kayak apa, terus kayak aku udah milih lagu-lagu nanti di dalam acaranya lagunya apa aja. Kayaknya outdoor nih ya, lantainya lebih itu ya. Terus pengen ada kembang api, terus gitu. Kayak pengen ada pinyata. Apa di malam tahun baru nanti jadinya kalau pas kembang api gitu? Ya mungkin ya. Kan katanya di akhir tahun nih. Tapi kalau belum ada tanggal. Nah, belum ada tanggal. Kesulitannya apa sih menentukan tanggal? Jakarta atau Bali? Di Bali. Oh nanti kayaknya di Bali kan? Iya. Kesulitannya apa Jen? Ketika mencari tanggal itu? Apa menyesuaikan jadwal ya, orang tua semua, keluarga iya, besar? Iya, menyesuaikan tuh. Keluarga sih, kan kebanyakan kita keluarganya overseas gitu. Kayak kakakku ada di Amerika, Kanada, keluarga dia ada di Bangkok, di Australia, di Amerika, di Eropa. Jadi ngegabunginnya jadwal yang bagus. Tapi kalau di akhir tahun kan biasanya libur akhir tahun kebarengan semua tuh. Artinya momennya dapat lah. Iya. Yang penting keluarga inti ya, gitu kan. Jadi, ada berapa orang kira-kira? Ada 150. Udah terlis semua ya? Udah terlis semua ya? Belum. Tapi itu perkirakan sekitar segitu. Iya. Stres gak sih? Tinggal berapa bulan ini? Gak sih, soalnya kan di Bantu kan ada weddingku. Jadi dia tuh aku planningnya udah nyiapin semuanya. Jadi aku tinggal pilih sesuai sama kebutuhannya apa-apa. Ini udah ada planningnya, jadi aku udah gampang. Sama pasangan dari Brazil gak sih? Enggak ya? Kalau baju sendiri gak pesan nyoman? Baju belum sama sekali. Aku belum ada sedikit pun yang dipersiapkan. Yang cocok banget belum ya? Yang serak banget belum dapat. Baru kalau lagi lihat-lihat, nyacar, kalau suka. Desainer, pasti ada beberapa sih, soalnya ada beberapa acara. Jadi kayak di Bali aja ada seremoni, resepsi, ada party. Di Bandung ada resepsi, di Australia ada seremoni. Jadi kayaknya ada sekitar 5 baju. Oh di Bandung? Mungkin dari beberapa desainer. Kalau di Bandung tuh karena ada sebagian teman yang dan keluarga yang tinggal di Bandung. Nah, berarti tentang digital design-nya bilangnya